Halo, selamat pagi. Badai ternyata masih berlanjut ya. Nah, ini saya ada sedikit tip. Jadi jangan malas untuk mengecek harga ya. Nah, jadi ini memang secara rupiah kita kayak dibanting ya. Harga turun di luar udah 130. Memang bisa aja kita semua aset kita jual. Takutnya ini turun ke 130 juta, jadi kita masih menyelamatkan aset kita. Lumayan ya, selisih 10 juta, jadi 10 per 140, nah, berapa tuh? Jadi 7% lumayan, tapi ya silahkan, tergantung kalau saya sih cari yang amannya yaitu kita cek harga pembelian terakhir kita. Nah, kayak ini SRP ya, kesannya kita rugi. Waduh, SRP turun nih, jatuh. Nah, tapi ternyata waktu kita beli di BTC ternyata kita sudah profit ya. Lihat harga terakhir 92, ternyata kita beli di, nah, yang untung-untung ini kita jual dulu aja, kita kunci dulu keuntungan kita ya. 9246, 9260, kita lihat pasar lain, kita turunkan sedikit saja, misalkan 58, lanjut pelan-pelan kita kunci aset kita ya. Tadi aja ini laku ya, 2074. Saya beli, memang secara rupiah jangan dilawan. Nah, kita lihat aset kita di BTC. Ternyata saya melakukan pembelian di 252. Jadi saya ternyata untung ya. Tuh, lihat. Nah, jadi pelan-pelan kita cari yang profit. Ini tujuannya kita mempertahankan aset kita tidak turun terus. Jadi gerakan BTC naik, kita bisa beli lagi nanti di harga buyback lagi lah. Misalkan kalau ini turun, beli aja. Yang penting secara aset kita sudah bagus ya. Sekian tip ini. Jadi silakan cari koin-koin yang sudah kita beli dan berpotensi sudah untung. Jadi jangan takut walaupun harga secara rupiah turun, ternyata harga secara BTC kita sudah dapat untung ya. Saya aja tidak nyangka ini sudah untung 200 satoshi ya. Jadi Anda kalau mau nekat juga boleh, yang lain dicicil, tapi yang sudah pasti, nah, ini ya. Jadi kita jual, jadi walaupun ini 2946, nah, nggak apa-apa, kita ikuti pasar. Kalau mau nekat, ini ada yang mau ya, naikin sedikit mau, tapi rugi 3%, silakan. Jadi kalau kamu serakah, boleh, misalnya kita cancel. Iya. Di bapak kita belinya samakan aja. Jadi ini gak apa-apa, udah lewat. Jadi Januari, mungkin uang sudah kemana mutar ya, sudah jadi profit. Ini yang kemarin mau beli, udah untung, kita kunci dulu. Biar cepet laku, samakan aja. Nah, sudah, jangan serakah ya. Bisnis kita naik. Ya, sekian tipnya. Terima kasih. Tetap semangat ya.